Pada tahun 1944, militer Jepang membuat sistem persenjataan pertama antar benua, yaitu alat peledak pada sebuah balon kertas yang dapat diapungkan di laut dengan mengandalkan arus. Bom balon pertama diluncurkan pada 3 November 1944. Bom ini dioperasikan dengan cara mereka lepaskan di pantai-pantai Jepang. Kemudian bom akan berjalan mengikuti arus, mengarungi Samudra Pasifik menuju pantai Amerika Utara. Bom tersebut membutuhkan waktu 30 hingga 60 jam untuk mencapai pantai barat Amerika Utara. Namun ketidakpastian kondisi atmosfer mengakibatkan serangan yang tak terkendali.